الدعوه ان يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحرك اللسان تصحيح الحروف. Bagian daripada lisan itu memperbaiki bacaannya, tajwidnya, hurufnya, wakaf tidak dibangun serta tiga dari bacaannya hak tilawah. Yang kedua hadil akal, tafsirul ma'ani, memahami maknanya. Atau setelah baca, artinya tahu. Atau dengan cara apa? Antara tafsir, kita sudah tahu maknanya nanti tafsir pemuda seperti tafsir lain yang dibuat lagi tak sama ada kesalahan lagi dan sebagainya. Itu biar gampang. Itu baru 2-3. Kalau yang terakhir atau belajar ambil pelajaran dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah inilah ada dinyatakan tunai kita oleh hak tilawati adalah orang yang baca tidak hanya bagus bacaan. Nah dia belum seperti jari dia belum. Ya maka sepertiga itu bagus bacaannya dengan tajwid, lalu kedua dengan akal memahami maknanya dan tafsiran Al-Qur'annya, yang ketiga baru al-ijtihad wa ta'assub wa al-izdijar wa al-ijtimar, ambil pelajaran mengamalkan isi Al-Qur'an itu baru. Kemudian tradisi disunahkan kita dalam kita kalau baca Qur'an digoyangkan. Tapi kalau lihat video orang-orang Syria, orang-orang Bretonia, orang-orang Pakistan itu kalau baca Al-Qur'an tradisi sunnah itu goyang. Dimana? Di adat dan asun. Kamu lihat video-video para hafal Al-Qur'an di Syria, kemudian di mana? Di Rusia, ya, kemudian di mana lagi? Pakistan. Kamu lihat video yang terang-terang di sini. Ya, saya misalkan lan tanamul mirhatta tu qalita lan tanamul terus presi maka goyangkan, ya goyangkan badannya, ya agar itu tradisi ya sunnahnya. Saya baca kitab, saya lupa kitab apa saya baca itu kitab, memang itu jadi digoyangkan. Jadi yasikan itu fi al-jawar bota badannya juga ikut dalam alam tuntunan ayat suci Al-Quran. Ada orang yang menghayati jadi itu kan juga. Nah, maka dipakai digerakkan, diman-diman gerakkan, angkat suara tadi semua itu gerakkan lah. Dan saya sering share kalau dalam Bretonia yang lagi pakai lawa tadi gak itu, dia gak pakai Quran, dia tulis Al-Quran apa namanya di papan tulis. Papan tulis segini, tulis ada spidol kecil, dia tulis. Apa yang dihafalkan ini, sekarang apa satu baris. Yang satu baris itu yang ditulis sendiri, dan dia megang itu. Boleh juga diterapkan, jadi papan tulisnya. Jadi kamu yang kamu hafalkan itu, kamu tulis sendiri. Kamu sadar daripada Al-Quran, kamu belajar sendiri. Itu dia sederhana-sederhana, namanya lawha, hanya beberapa. Karena memang antara kita dan dengan kita itu harus sesuai. Bisa mengatakan kata ibu wahyi, ada kata ibu wahyi, Al-Quran itu hirdu fi sudur wa hirdu fi sudur. Di Quran itu turun di luar, ya, disimpan dalam hati dan ditulis dalam lembaran-lembaran namanya mustahil mustahil itu Quran. Dan mungkin nanti dari segi yang bayar-bayar, ya, ya, tapi ini tradisi yang kalau kita baca ada yang ini dengan dia hak tilawah itu tiga, lisannya dengan tajwid bahwa tiga bacanya bagus, lalu dua ketiganya dengan akal memahami tafsiran dan maknanya. Terus saya sarankan kita mulai apa sebelum apa baca dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, berdiri di mana diperhatikan. Mulainya di mana diperhatikan, harus perhatikan dari sekarang mulai. Nanti ketika sholat kamu sudah bisa pakai di mana kamu mulai, di mana kamu berhenti. Kemudian apa? Setelah itu memahami artinya minimal terjemah. Ini artinya apa? Ini sudah saya sampaikan kemarin. Tapi praktekkan. Jangan sampai masuk ke kanan, ke kiri, masuk kanan. Ini sebenarnya sudah banyak sekali ya sampai kepada guru-guru kita. Cuma masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, seakan-akan banyak badan ilmu, seakan-akan tidak terima ilmu, ya hanya syiar usah dan berbusir puluhan dari muzali dalam kitab apa dalam kitab
nasihat sama gurunya, sama Imam Ghazali, sampai punya dari kitab namanya Ilmu Al-Walad. Awalnya kami baca kitab itu di Sudan, kasih syah. Jadi atasnya usah dan bagus dirumuhnya. Banyak daripada wali mulai ilmi ini sering terima nasihat, merasa bosan. Bahkan saya seringnya mendengar nasihat, banyak kali nasihat. Itu muskilah di wali batika ilmi. Ya, muskilah kabirah alladhi la yakbalin nasihat wa la ya'malin nasihat. Ada muskilah kabirah wali wali batika ilmi. La yasmak, 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 wa yakbul, yasmak, yasmak. Hati muskilah di wali batika ilmi. Tidak boleh lebih berada. Saya tidak mau kalian begitu. Sukanan buat diri, sukanan buat diri, nasihat lagi, nasihat lagi, nasihat lagi. Kamu tak usah ngasih nasihat ada. Tanpa ada tidak menasihat itu saya. Orang yang menasihati itu orang yang saya. Orang yang biarkan orang yang saya itu orang yang tidak saya, yang tidak cinta. Tidak apa-apa nanti saya dibuji. Ya, namanya begitu. Amal ma'ruf nahi munkar itu yang kalau amal ma'ruf nampak yang susah kan nahi munkar. Nahi munkar itu dibenci. Ya, kalau pengen sayang sudah amal ma'ruf saja. Tapi kalau orang mukmin, orang mantu, orang suku, orang mukmin, orang kafir, baca Quran di bed saja itu namanya dan nahi munkar. Kalau di bed saja apa rahasia kita? Orang-orang yang memang tidak bisa memperhatikan mana yang baik, mana yang tidak baik, rasa kemudian orang sebagai juga. Saya tidak akan bosan menasihati kalian walaupun seribu kali. Maka anggaplah itu pertama kali yang kalian dengar dari kami. Nasihat itu dari guru itu walaupun ulang lagi, adabnya seakan-akan itulah awal saya mendengar nasihat walaupun keluar dari mulut ustaz beribu kali.